Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kurang kompak. Tos tarunuh dajan, tos taruang dajan, bukan bayar dasar ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله القوي السلطان الوادي البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه Allahumma salli ala ruha Sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala kubri Sayyidina Muhammadin fil kubur Allahumma nablig ruha Sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun Matinun salatan tulki biha rubba wa antukhlika man hasadana wa dolamana innaka ala kulli syai'in qadir ya qad ahsagrin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salama ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabi'an fa huwa indallahi qabi'un amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla jalaluhu wahdah, Allah ajza wa jalla. Salawat serta salam terlimpah curah keharibaan bandika rasul terunggul Sayyidul Wujud Nabi Revolusi Islam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, dan kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'at, dan semua umatnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati para alimin ulama setempat, para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru khusus-khusus, ketua DKM Masjid Al-Karamatus Salam Perum Klari Regency Karasana Ustaz Muhammad Romli, beserta para panitia acara yang diketuai oleh Karasana Ustaz Agus Muharram, serta tak lupa juga Ketua MUI Desa Klari Pangeresa Ki Haji Munji Maimun, beserta guru pembimbing Masjid Jami Al-Karamatus Salam Al-Fadil Al-Ustaz Al-Ahmad Nafib. Alhamdulillah, semoga guru-guru kita semua, terkhusus yang disebutkan dan yang tidak bisa disebutkan, semoga beliau-beliau diberi kesehatan lahir batin yang sempurna, diberikan kemudahan segala urusan-urusannya, dimudahkan, dijembarkan rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga aparatur pemerintahan selaku Ketua RT wilayah setempat Bapak Ahmad Yusuf dan Bapak RW
Bapak Bambang Hermawan dan semua para aparatur pemerintahan desa setempat, yang mana kita doakan semoga para pemimpin-pemimpin kita dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa juga para jamaah semua, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini nampak hadir anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillahi Rabbil. Ketinggal ku pribados, para pemudana, bapak-bapana nampak hadir kararasep, gararaga. Aya anu nyarane wae, aya nu bari udud oge aya. Ya. Bios nu penting dina pangaos. Oke, katinggal ku pribados para perempuanana, para gadisna, para remaja putrina, para tetehna, para ibuna, para ninina, anu sakieu nya saaya-aya weh. Anu nyarane weh aya, anu nyengeyeng weh aya, anu nunutan weh aya. Alhamdulillah alamin. Jamaah semua, sebelum kita lanjutkan kepada Maidatul Hasanah, sekilas tentang peringatan di Isra dan di Mi'rajkannya bagi Nabi serta menyambut bulan suci Ramadan, seperti biasa kita semua membaca shalawat nabawiyah. Yang bawa air bisa dibuka tutup airnya, yang bawa farfum bisa dibuka tutup farfumnya, airnya tidak usah dikedepankan, dipegang masing-masing. Kita berdoa secara berjamaah insya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadihi niya wa ala alihi kunyatin salih wa ala ridhillahi ta'ala wa binillah. Bacaan Al-Fatihah mugia ganjaran dugikeun ka arwahna para nabi, para rasul, khususnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at dan beserta umatnya ila yaumil qiyamah. Sareng mugi Gusti Ausan Al-Fatihah ganjaranna sing didugikeun ka almarhum almarhumah guru-guru urang sadayana, almarhum almarhumah kulawarga urang sadayana nu parantos ngantunkeun alam dunya. Sareng mugi Gusti wasilahna Ausan Al-Fatihah menjadi cukang lantaran semua cita-cita hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuju tedamang lahir wa imat tedamang batin, mugia sing dipaparinan kasehatan lahir batin nu sampurna. Milik rezekina sing digampilkeun, rumah tanggina sing diharmoniskeun, pala putra putrina sing disoleh-solehakeun. Utamina pada umumnya semua ikhwat akhwat muslimu muslimat mukmin mukminat dimanapun berada, terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, orang doa qorobul alamin mugia orang sadayana kakalai kasangkeh kenging syafaat di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salama ala hadini wa ala kulli salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ringan sadayan. Iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Walau dhalin, amin. Sadayana semuanya membaca surat kulhu tiga balikan. Ya, tiga balik terus membaca salawat Jibril anu bunyina sallallahu ala Muhammad. Dikeluarkan suarana. Bangga sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Angkat tangannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqi salawatika wa salamika alai sirina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim iz'alna minal ahya'i al-marjuqi ala dina an'afta alaihi minal nabiin wa sidikin wa suhadai wa salihin alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin nabi al-fatiha. Yukun kena tangan seusap kena mastata kena kepala antarai ke badan sing sarehat sadaya. Yang membawa air sok tilo cina. Hampura bahasana gado-gado. Indonesia alhamdulillah. Cik bismillah. Orang mau solawat ayana teh bulan Syaban teh bulan salat solawat sebab bulan Syaban bulan diturunkannya ayat tentang perintah bersolat. Bersolawat. Mari kita bersolawat bersama-sama. Insya Allahumma salli wa sallim wa barik. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu
Ayo ikutan jamaah, keluarkan suaranya. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadi wa Ali wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina wa Ali wa sahbihi ajma'in. Ikuti semuanya. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa Ali wa sahbihi ajma'in. Ayo keluarkan suaranya. Kita semua bersolawat kepadanya. Marilah kita semua mengamalkan ajarannya. Sallallahu salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati afdani wa sifaiha wa nuril ansari wa diyaiha baca salawat shifa Allahumma baca semuanya tidak akan terus lisan kita dipakai untuk bersalawat. Thank you.
Salli wa sallim wa barik alhamdu. Ini ditutup ho-nya. Jangan pakai ho, jangan pakai efek. Nanti kalau sholawat nanti nah, sampai nganggo efek. Wios bahasana campur wios. Alhamdu. Sararehat sadayana. Fisikna sehat. Ari pesatna alhamdulillah rabbil orang teh ayeuna seja memperingati di Isra sareng di Mi'raj dia kalihna teh eta seja menyambut
bulan suci Ramadan. Dari di tahun Hijriah, dalam hitungan tahun Hijriah ada 12. Oh, tanya jawab. Ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Satu adalah bulan Zul yang kompak, yang semangat. Satu adalah bulan Zul. Zulqa'dah. Zulhijjah, ini tariknya salah. Alhamdulillah. Bulan Zulqa'dah. Kalau orang Sunda, orang Banten, khususnya suku Sunda, nyebut nanti bulan Hapit. Kenal aja bulan Hapit. Asli nama bulan Zul. Kenapa bulan Zulqa'dah mulia? Sebab bulan Zulqa'dah eta ulah eta katingali ka dieu eta eti. Bulan Zulqa'dah berada di antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di antara ieu cek urang Sunda mah kahapit. Maka disebut we bulan asli nama-nama nanya itu bulan Zulqa'dah. Tuh, nah. Oke, hati, ada pertanyaan di akhir acara. Anu tiasa ngajawab, ketipasihan hadiah. Nah, hoyong hadiah, hoyong. Matang-matang baralik, ya. Tapi kaberes insya. Da ngaji seperti kiatnya tala unggal po. Tara unggal waktu setahun ke depan urang teu apal, sedetik ke depan pun urang teu apal apakah masih keneh aya nyawaan atau nabi teu aya. Matak pergunakan ieu umur keur milari ridona Allah Subhanahu wa taala. Insya tadi pribados ngadangu sahur kerosana Bapak RW, Bapak RT, Bapak DKM, Bapak MUI, warga di dieu teh banyak. Tapi kenapa kok yang hadir ngan sakieuan? Ini adalah daripada rahasia Allah bahwa urang sadayana anu sami hadir teh adalah manusia-manusia pilihan Allah hungkul anu bakal menang kamulyaan di Allah. Alhamdulillah, ada lain nggak doa? Jadi mbak dijawab nanti, alhamdulillah. Nama handi mobil nak? Nama handi pemajikan nak? Jamaah pengen mobil yang cek aku. Alhamdulillah. Rabbil. Sudah ya. Teh kudu apa nempatkeun kali kalimat. Insya Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mata kurang kudu bersyukur dan ngaran ngaji mah maksa. Tunduh mah tun. Ngan maksa. Cangkeul mah cang. Ngan maksa. Minimal tina saminggu aya 7 poe urang nu genep poe dipake ka dunya we hantem. Pikiran urang kana dunya atuh ayeuna urang tina sataun 12 bulan tina sabulan 30 poe piraku tina sataun nyontangkeun sawaktu ayeuna mah urang da moal rugi betul. Nah, mata kudu hadir kana pangaos. Rajin hadir insya mengakali jam jaman. Mengakali naon jaman harus berhati-hati sabab di Karawang mah khususnya di Kelari lobaran ranjau kamaksiatan dengan rana we itu tukang son deh hejo kena rana rana gengen ngereyuh ngaji ngunah we
Mas nini-nini mangeunah di mana? Udah ngelayuh ngaji insya ngomong nges kolot nges aki-aki nges nini-nini kudu loba SD lain main TikTok wa ayah nini-nini sok main TikTok ini paling mana calik nini-nini gaul parah terus pake lejing pasti ayah bulu mata disambung lebih ke 1 meter halis disulam lebih ke juga cak-cak Allah masalah masalah lima balik ayah nini-nini di ayah sing paranjang yuswa bari to'at ibadah ke Allah amin ya Allah ya Rabbal dan baik no penting asal orang daik ngad gara tolong ngad gara tolongin ngelomu karena kejo itu deh pasti sakit terus gara nute ibu yuma di mana mana ngan kudu bari barang dahar we karena kejo nanya dan wios barang tuang oke nu penting dianggo ibadah ka Allah tuangin di pangaosan ma barok barokah kaitu nanti jadi barokah sebab tuangannya barokah baik gerendut oge dan gendutnya barok dan gendutnya gedehi hidayah kemana wain hitut wain hidayah alhamdulillah lamun orang boga pamajikan gendut akan namun ece boga awak gendut kudu alhamdulillah sabab etate keur penghapus dosa nu jadi salaki nu lintuh sajabana ti keur penghapus dosa salaki teh bisa dipake kurban ka Idul Adha kieu dikalikan deh bisa gagal paham. Kol ulama barang siapa suami istri saling pandang dengan pandangan penuh dengan kasih sayang karena Allah maka harita kene eta suami istri itu dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh dengan rahmatna Allah alhamdulillah. Terus ada yang lebih ekstrim lagi barang siapa seorang suami sing saha salaki ngalahun pamajikan nenek karena Allah, karena deuh, karena Allah, maka harita kene Allah kisah berat awak pamajikan. Apa kudu minang kan ngalahun pamajikan teh ya? Kudu masalah pada rakan kalau bawa dosa. Oh, lain di tah Juma, weh di tah Senin. Alhamdulillah. Ini satu bulan yang mendapat kemuliaan dari Allah teh bulan Zul. Zulqa'dah. Dua adalah bulan Zulhijjah. Bulan raya agung di raya-raya di agung-agung yang terjadi kepada Nabi salah satu Nabiullah. Dua di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi dan anaknya yaitu Nabi Is. Hasilna ka di aya wa Idul Kurban. Tos kurban cacat. Tahu sekali mah kurban teh doma lain kurban perasaan wae ya. Insya dua tiga bulan yang mendapat kemuliaan dari Allah yang nomor tiga adalah bulan mu nanti ditarikin salahnya kan baik salah ge keur diajar ulang sieun salah moal aya bener namun eueuh salah tol. Ayah bener sote ku sebab urang salah heula. Eta. Da urang mah salah ge keur diajar dina ben. Jadi nomor 3 teh adalah bulan Muharram. Itu mulud yeung Muharram. Bulan Muharram, tahun baru untuk umat Islam. Ya. Jadi tahun baru untuk umat Islam adalah malam 1 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama untuk umat Islam. Jadi lain malam 1 Januari.
Aya nu sok tahun baruan di Januari meuli pepetasan tapi 500.000 lima kali meledak. 500.000 untuk lebar tapi ku DKM Al Karomatul Salam di peta udunan 10.000 20.000 saurang jang muharaman mere ta. Aya nu gitu aya. Amin amin aing pedit-pedit aing. Kene ya Januari itu adalah hari rayana umat. Astagfirullahaladzim. Naon umat Islam saya umat orang kafir. Januari Islam. Januari diambil dari kata Yunani Janus. Ari Janus teh adalah raja. Raja Yunani anu penyembah matahari, menyembah Zene. Cek dina riwayat eta si Janus laknatullah teh gaduh hiji mastaka anu di mana hiji mastaka nanti ngagaduhan dua wajah. Yang satu wajahnya menghadap ke depan, yang satu ke belakang. Jadi ketika orang ngilu-miluan memperingati tahun baru hiji Januari sarua jeung ngiringan memperingati tahun baru orang kafir. Tak ke orang mah malam tahun baru orang malam hiji Muharram. Tingisya. Tiga. Empat. Bulan yang mendapat kemuliaan dari Allah yaitu bulan Ramadan. Coba. Lah dia Rajab, lah itu Ramadan. Mana nu bener ya? Bulan Ramadan. Rajab. Ramadan we hayang geura puasa. Bulan Rajab. Kamari atos. Banyak kejadian di antaranya adalah di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dalam keterangan salah satu keterangan yang lebih kuat, yang lebih banyak, yaitu dalam kitab Dardir di carioskeun Kanjeng ningali ka dieu eta Rodiah ulah luak dieu kowe tuh. Kanjeng Nabi nuju calik di hijir Ismail dihapit oleh dua pemuda yang sangat gagah perkasa. Lah roda. Muka jubah wae jeung jadarit komong muka calana. Kanjeng Nabi nuju calik di hijir Ismail dihapit oleh dua pemuda, dua sahabat yang gagah perkasa. Yaitu Sayyidina sok sing kompak, Sayyidina sing tarik, Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala hu sarang Sayyidina Hamzah radhiyallahu, Sayyidina Ali we wawuh teh urang ditutup. Padahal jumlah sahabatnya aya sagariji, jumlah sahabat aya sagariji. Banyak jumlah sahabat itu ada 124.000 sahabat. Opat we apa hari jumlah nabi dan rasul ada berapa? Jumlah nabi dan rasul pun ada 124.000. 25 ngan wajib dipikanya hokeun aya 25 itu. Aya nabi anu masih keneh hidup. Aya teh. Satu nabi Isa alaihi salam. Kamana wae teh da? Juralitkeun geura. Satu nabi Isa, dua nabi Khidir alaihi salam. Di mana nabi Khidir? Di dunia. Ya, tugas kenabiannya sudah selesai diganti menjadi tugas kewalian. Tetap nabi ta anu ngabeat para wali-wali beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir itu bisa menjadi perempuan, bisa menjadi laki-laki. Itu cirinya Nabi Khidir, lama orang salaman ieu empuk daya tulangan. Kanjeng Nabi Khidir mata lama orang manggih gemel di jalan mugelo ulah dihina bisi wali. Da wali menyumput tengah cirikeun kawas urang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teras nomor 3 nabi
Nabi naon? Idris alaihi salam. Di mana ari Nabi Idris? Di surga. Ya, di surga dan nabi-nabi yang lainnya. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi nuju cek di Jiri Ismail dihapit oleh dua sahabat yang gagah perkasa, Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Terus datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail beserta malaikat-malaikat yang lainnya membawa Kanjeng Nabi Muhammad ke sumur Zamzam. Direbahkanlah Nabi Muhammad. Apa direbahkan? Ngagoler tapi teu bobo. Calik tapi teu calik. Nyana. Ya? Nyana. Terus dibelek dada nak. Nah, ibu ngarik aja, mesti gagal paham. Majina ulah nunut. Sekilang tadi bare kaitung hadiah itu dibare asakan nungkul ya. Nah, lain syari, dari bare iya mah liur, sok ayo pang macakan. Dan liur memahami nak, mata kurang dibare asakan nungkul. Nah, dibelek dada nak, dugi karena parinikan, cekurang Sunda mah. Karena perut. Ari ceceklok dada teh ieu tah. Ya, ceceklok dada. Lalaki mah aya dicabak langsung aya lamun awewe mah kahalangan ku nyengen. Jadi kudu digurawilkeun heula. Di belek dadanya sampai kana parinikan eta Rukmini. Ari posisi parinikan handapeun bujal luhureun kebon sampe. Lah dia kira-kira apalah kebon sampe apanya? Ulah di jelaskeun deui. Tos dibelek dicandaklah hatinya. Nah, baginda Nabi terus dibasuh ku cai jam-jam tilu wangsulan. Hati-hati, tadi deuk ka di hati-hatina. Bisi beranggapan, "Oh, kenapa hati baginda Nabi diwasuh ku cai jam-jam? Amun kitu mah berarti hati Nabi dikotor." Tidak. Hati Nabi tidak kotor, tapi Nabi di Isra di Mi'rajkeun bari patepang sareng Allah ditambah-tambah kadar kesucian perkara anu atosud, ditambah-tambah deui kadar-kadar kebersihan perkara anu tos bersih. Nabi pun pangkatnya Rasul, pangkatnya Nabi anu masihan syafaat ka sadayana makhluk. Ketika badai papenak sareng Allah masih kena ditambah-tambah kebersihan hati. Hikmahna keur urang, tak urang ge urang mah jelema dos. Loba dorak. Tempatna sal. Maka di mana badai mayun ka Allah, beh dieuna salat bersihkeun heula hate. Rek ngaji bersihkeun heula hate. Ulah mawa muatan-muatan dina hate. Di mana orang rek ngaji dina hate ulah dipelaan ku resep jeung ngewa. Urang mah hoream ngaji ka dinya mah ustadna pituduheun. Teu datang. Urang mah rek datang ka pangajian eta mah ustadna pikaresepeun. Tah. Eta teh geus mawa muatan dina hate. Sabab dina hatena geus aya resep jeung ngewa. Jadi eueuh Allahan dina hatena teh. Kitu. Jadi kolbu urang teh pinuh sedengkeun kolbuna teh wadah ilmu kitu. Lamun kolbuna wadahna pinuh rek asup ilmu kumaha? Ye conto, ye cen naon ye? Aqua anu kieu, le mineral. Jerona aya cai ye, di mana-mana aing ngaji ye cai heran weh. Parupana ustad teh beukian susu weh. Disangkana teh ustad teh gering aja. Baiknya da cai aqua mamur murah cai murni ye naon ye aqua diasian ku wadah begitu botol kecil diasian ku cai herang abdi teh ieu teh cai herang teh pinuh abdi teh da resep kana cai susu ku abdi teh diasian ieu teh ku cai susu kira-kira cai susu katampung moal sabab wadahna tos pinuh ku cai. Begitupun hati urang ketika urang rek ngaji kamana wae geus dieusian ku selain daripada Allah punten-punten senajan ajengan kiai mubalig nyampaikeun
penyampaian ilmu na nepi ka masya Allah moal masuk ka urang. Bujeng-bujeng bisa ngamalkeun inget oge mo. Sabab hatina geus pinuh. Cenah da urang dieu mah hatina bersih karena Allah, alhamdulillah. Yakin abdi mah urang dieu mah hatena bersih. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi Ustaz geningan abdi teh sok hadir kana pangaosan tabligh akbar sanajan mawa hate bersih ge geuning isukna teh bujang-bujang bisa ngamalkeun inget oge henteu nu doraka tetep dorak. Nu poho tetep poho. Nu kedul kana pangajian tetep kan. Nu kedul ka masjid tetep kan. Naon sababna? Karena faktor yang kedua, faktor hati mubalighna kotor. Datangna kayu patepatan hayang disebut kiai hayang disebut ajengan. Hayang disuntangan bulak-balik. Pang parah-parahna narget hayang dibayar. Hate mubalighna ge geus bawa muatan dunia eueuh alohan. Sanajan si eta mubalig nyampaikeun masya Allah hadisna Al-Qur'anna moal nerap ka jamaahna sabab hate kiai na geus kotor kalimpudan ku dunia. Matek panyakit jaman kiwari, panyakit mubalig, panyakit ustad, panyakit kiai jaman ayeuna daek mapatahan ka batur, mumul di mapatahan ku batur. Betul. Asa urang panglobana ilmu aing ge pernah masantren. Komo nu ngawurukana budak ngora? Ah, pirang ge budak ngora. Masantren di mata. Berarti eta kiai hatena geus teuas, hatena geus poé. Naudzubillah summa naudzu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tak mun rek ngaji tok mawa najisna. Ece, akan. Halo. Hai. Ada raya apa najis mugoladoh bijilna pina hewan naon rongit deh eta bari hela kopi gram eta najis mugoladoh bijilna pina hewan anjing sareng babi ulah asa-asa eta mah ka hewan anjing sareng babi. Babi jeung anjing teu pernah bermimpi atau bercita-cita lamun dilahirkeun ka alam dunia hayang jadi hewan anjing atau babi anu mawa najis mugoladoh. Tapi urang ketika papanggih jeung eta anjing atau babi, kita itu sangat benci bahkan jijik. Padahal dia tidak punya dosa ka kita. Kitu nya. Kusieun-sieunna keuna kanajisan mugoladoh. Bari jeung eta najis mugoladoh cepiki bisa kene dikumbah masih bisa dihilangkan dengan 7 kali diwasuhku cai sareng taneuh anu suci itu najis mugoladoh masih bisa dipiceun tapi urang sakitu jijikna eta ka hewan anjing jeung babi kusabab sieun najisna tapi najisna hate ku urang dibabawa ka masjid dibabawa ka pangajian nu mana najisna hate. Urang mah moal hadir kana rutinan malam Senin di Masjid Al-Karomatul Salam. Sieun papanggih jeung si eta urang mah teresep najis tanah. Rek ka masjid bapak-bapak lalaki teu datang da teresep ka imamna najis tanah. Najis anjing jeung babi, najis mugoladoh masih kene bisa diwasuh. Tapi najis hate rek naon urang diwasuh. Tak kurang malah rasaan ke pengajian jeng ke masjid itu rasaan bersih gue. Baju halus, bersih. Oke kopi ya, pake tiung, pake mukna, pake sarung, pake sorban, asap pang suci, na, maca Quran, maca kidab, kenyaho dina hatena orang mawa najis. Masya Allah, na'udhu bila suman na'udhu. Hikmah natina diberasian mahna kangjeng Nabi ketika diisrokan itu hikmah na dimana orang badeka Allah. Bade wiridan, bade salat, bade zikir, bade baca salawat, bade baca maulid, bade maca sagala nu berhubungan jeung ibadah ka Allah, urang kudu ngabersihkeun heula hate insya Allah. Hadroh salawat,
tukang tepak hadroh lain kudu fokus karena hadroh nahuku, tapi ketika si mun si solawat baca solawat kurang pahami ngilu baca solawata. Ameh naon ameh nepi karena hati pendengar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alih itunya bersih tina najis ta hikmah nate. Alhamdulillahi rabbil. Atak sok urang hadir osok hadir tara ka pangaosan di dieu malam Senin. Osok tara. Nu osok-osok anu tara. Ka ayeuna mah urang maksakeun hadir kana pangaos. Yo amu balik seperti kieu mah seperti abdi ieu mah ngan khusus keur penyegaran ibarat hujanna gebret. Hujan tadi hujan gede, ayeuna hujan isuk pangge garing deui. Coba usaha setempat, ajengan setempat, rek usum hujan, rek usum halodo, rek teboga duit, rek teboga duit, terus weh, ngalir, etan susukan teh, mengasih kehidupan ke sawah-sawah. Saha sawah teh urang-urang, saha sungai teh ustad ne, rek usum itu, rek usum kia, terus weh, mere elemu ka urang. Betul? Mata kudu-kudu dipikanya, kudu diharagaan teh, ustad setem, dia mah datang kiai nu jauh, Masya Allah nyebut ke pangerasa kiai ajengan alim alaman dari datang ustaz setempat nyebut ke tad reka mana tad ayah nung itu ayah datang ajengan ujauh rokona rokona on leutna leutna on nah dari ustaz setempat jarum coklat deh atau ustaz teh batuk weh hantem sok muliakeun ajengan setem hadir karena pangaos. Insya ayeuna usum taraweh kadang ustaz sok di ala di teangan nu mana nu gancang nu mana nu lila leuhung lamun aya kaingetan ka ustazna ieu mah mere kolok-kolok geus bari kitu ustaz teh muncrut teh antem bari THR sarung urut nu maot dipake teh ngajug-jurigan aya nu kitu aya. Urang ayeuna gering panas tiris aya nu kasurupan. Menta cai doa ka ustad. Aya anu syukuran pernikahan neang ustad. Perempuan anu kamari ditikahkeun teh hamil 4 bulan, oyong syukuran 4 bulanan. Neang deui ustad. 7 bulan neang deui. 8 bulan neang aya. Bidan tamah hantem bae ku ustaz jeung ilmu marajian. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tak sok urang teh asongkeun awak teh paksakeun. Paksakeun hadir kana pangaosan. Insya Allah. Ya. Sok budak urang boga budak leutik sok pasantren. Asongkeun ka ajengan, asongkeun ka ulama, sina mangerti bab-bagan tata cara ibadah, tata cara buang air kecil, tata cara buang air besar, cara ngebersihkeuna, tata cara adus, tata cara wudu, salat dan sebagainya. Nah, hade, awewe ye pangpangna dina bab taharah bebersih. Awewe sok ngompol tara. Osok kada pagawean unggal po. Abdi sok heran dengan pengajian teu kuat hayang ngompol init ka mana? Der ngompol teh di mana we? Leuhung gadis sorana teh. Coba anu geus buka budak tilu. Jaba prot jaba naon? Anu kitu aya. Ari bebersih tara apik. Wur prok 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 prok. Najis ka mana-mana. Ya punten awe mah kudu bener-bener hati-hati sabab naon punten. Di kemaluan istri itu ada 3 lubang. 1 lubang untuk keluarnya darah haid. 2 lubang untuk keluarnya sperma atau cai mani. Katilu lubang untuk keluarnya air seni atau kehampangan. Tah matak di mana urang bebersih keur istri kudu bener-bener pisan bebersih teh. Kudu nyantai. Lamun cek pigi mah ieu kudu masuk sabuku. Sakieu tah. Asupkeun. Bari di banjur ku cai teh puterkeun ka kanan 3 kali, ka kiri 3 kali, ulah leuwih 3 kali urang ditanggung jawab. Ya. Kitu. Bersihkeun teh insya
Aya lima fitroh, ada lima fitroh yang umat Islam. Satu, membersihkan kuku, motongan kuku teh 10 hari sekali. Carana motongan kuku tina curuk anu katuhu. Jari anu kanan. Ti dieu ka dieu terus ka jari kelingking kanan kana kelingking kiri ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu terakhir di nu jempol anu katuhu nu kanan. Lamun jari kaki kumaha jari kaki mah apay? Terakhir dina kelingking anu kiri. Motongan kuku 10 hari sekali. Motongan kuku hari Senin bagus untuk otak, bagus untuk ingatan. Memotong kuku hari Selasa akan datang kehancuran. Memotong kuku hari Rabu jelek karena akhlak. Motongan kuku hari Kamis dicabut penyakit diganti dengan kesehatan. Motongan kuku hari Jumat ditambi-tambi kabarokahan tina yuswa jeung rezekina. Motongan kuku dinten Sabtu ngawaris kana sarakah. Motongan kuku dinten Minggu bakal dicabut kaberkahan tina rezekina. Terus saya teh dinten Senin, Kamis, Jumaah. 30 din 10 dinten sakali. Dua, fitrah utama kerumat Islam nomor 2 adalah membersihkan bulu hidung, merapihkan bulu hidung, terus merapihkan kumis untuk lelaki anu resep ngurus kumis. Ada ya ulah ngewa kan lelaki anu resep ngurus kumis, sebab ketika lelaki ngurus kumis itu menambah 50% ketampanan seorang pria. Alhamdulillah. Ngan syaratna kudu dirapihkan, ulah ngalang, ulah lewat karena daging. Daging mulut yang atas saya ya di si daging si bulu kumis ulah nepi ka ngaliwat ka dehnya jiga lele kitu tah. Urang nying sering di nepi ka nyangsang ceuk. Mesti bersihkeun rapihkeun. Teras merapihkan janggot bukan berarti harus diayakeun. Lamun eceu boga salaki boga janggot ngan salamar ulah dikurun. Kade makruh kumna eta teh? Makruh itu 20 hari sekali. Citroh anu katilu, membersihkan bulu ketiak atau bulu kelek. Itu 30 poe sakali. Ecenya ulah juga sayang enganting babar. Nomor kaopat, membersihkan bulu kemaluan untuk laki-laki dan perempuan. Itu 40 hari sekali. Ecenya, koret. Ulah nepikeun ka gamlung teuing. Sunah ne dicabutan. Peres kumaha we carana mae bersih? Rek disinso atau rek gunting rumput kumaha dinya we nu penting bersih. Salah satu keuntungan untuk perempuan yang sering rutin 40 hari sekali membersihkan bulu kemaluan akan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya yaitu penyakit kista dan kanker rahim. Ya. Lamun aya kista jeung kanker rahim eta teh jorok bebersih. Ya, ade awewe ya, teh. Gadis kade kudu bener-bener bebersihna. Abdi teh yang lebih detail ngaos ka pangaosan. Da ngahanca ari pangajian rutin mah. Aurang teh yang lebih detail sok ngaos ka ustad ka ajengan. Insyaallah. Untuk laki-laki, keuntungan ka laki matak menguatkan dalam berhubungan badan. Nah, jadi teu kudu dibare leunca wae nya. Jadi dibare irek wae kitu baba deh moal poe goce. Geusa. Yang nu kalima adalah khitan. Eta mah nyambungna kana khitan. Si khitan mah seumur hidup sakali. Jadi aya budak anu can dihitan. Saya anu pameget untuk laki-laki bagusnya dihitan adalah masih kecil. Seminggu setelah lahir 14 hari, 21 sampai 40 hari. Lamun sudah lewat dari 40 hari mah bebas rek iraha wae oke. Ngan bagusnya untuk laki-laki itu masih bayi. Kenapa? Satu, ketika gagal dalam menghitan bisa diulang deui, dibenerkeun deui, bisa anu kaliwat. Terus irit biaya orok mah eceu moal menta mau mobilan, moal menta mau motoran, nyeri, ceurik, nyusu. Betul? Coba geus gede 5 tahun hayang mau motoran.
hayang odong-odong, hayang itu iya, gede biaya teh. Lamun istri perempuan bagusnya sudah besar. Umur 3-4-5 tahun, kenapa? Lamun awewe digusarna masih kene bayi, dikhawatirkan 99,9% sesuatu anu dihitana bakal jadi deui. Naon efek negatif lamun anu dihitana jadi deui? Maka eta si awe moal wareg ku lalaki hiji. Nafsu na ningkat. Gitu. Tah saena mah tos umur rada ageung 3-4 taun. Mae digusar ku urang. Eceuk geus digusar ti acan. Halo ibu-ibu mau disaruna teh acan. Di si acan di abdi nampi di padalarang. Pendaftaran hungkul nya. Lain bayang teh nyunatan ini. Aya khusus mantri sunatna awewe. Insya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu nya bab Isra Mi'raj. Isra we heula dalam memaparkan sadayana keterangan Isra wal Mi'raj moal beres dugi ka subuh. Gitu. Seketik we bersih hate minimal orang ngajalankeun dina keluar dina rumah tang. Asalna orang goreng jeung salaki jelek dengan suami jadi bagus dengan suam. Asalnya suami jelek kepada istri jadi bagus kepada is. Tak eceuh teh kudu pikaresepeun salak. Lamun rek sare teh hek maniheul. Rek sare sok maniheula tara. Amit-amit ya Allah. Balik ti kebon, balik ti mana daros sare jeung salaki ka hileud-hileud milu sare. Atuh budakna teh jiga ka eceuh jiga hileud. Rek sare sok make parfum heula tara. Pantesan salaki teh utah-utahan wae. Rek sare yeuh ari kaonangan urang mah sagala dipake. Sagala make wedak, make make up, make ayeuna krim siang, krim malam. Make skin care. Betul? Beungeut bodas beuheung geuneuh. Eta teh pake keur salat. Salaki. Rek sare teh sok dangdosing sae sing seungit, sing rapi, sing geulis keur salaki insya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di mana meunangna ilmu alus dina kulawarga teh dina pangaos dina rutin tak sok sing daek hadir kana pangaosan insya Allahumma sholli wa sallim wa barik tong cicing wae di bum sok lobahu hutang hulang-hulang hutang-hutang wae sok lobahu hulang-hulang ya babu syabab mi'raj zabit. Aina pas dina berhasil Syaban. Dina Syaban aya peristiwa penting dina Syaban. Tingali ka dieu eta. Dina Syaban aya peristiwa-peristiwa penting. Oke, eta ieu anu jadi pertanyaan engke di akhir. Naon wae peristiwana teh? Satu adalah berpindahnya arah kiblat. Yang bermula dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, anu dikenal ayeuna malah pusat namanya eta Ka'bah. Gitu. Terus peristiwa penting yang kedua adalah setor amal rekap amalan tahunan. Nah, urang teh amalan perilaku urang amal ibadah salila sataun teh engke disetorkeun nanti dina malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Setor amalan harian adalah hari adalah sholat dina waktu asar. Ba'da asar, matak ba'da asar aya sholat sunnah. Ba'da asar saena nyeurkeun ngadoa sabab setor amalan urang teh direkap ku malaikat teh. Malaikat ganti sip. Setor amalan mingguan dinten Kamis ba'da asar. Nah, udah apa eta urang ya. Nah, setor amalan tahunan aina bulan Syaban, pertengahan Syaban, malam nisfu Syaban, pertengahan Syaban. Terus peristiwa penting yang terjadi di bulan Syaban adalah nu tadi teh pribados nyaeta turunnya ayat Al-Qur'an tentang perintah bersolat
yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mata dina bulan ayeuna seueurkeun maca shalawat. Alhamdulillah. Nomor keempat yang terakhir adalah bulan Syaban. Peristiwa penting di bulan Syaban adalah bulannya baginda Nabi memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, terkhusus puasa sunnah. Nah, sok seurkeun ku urang puasa minimal atuh 3 hari pertengahan bulan Syaban nih urang puasa insya ya. Terus nomor kalimana amalan ke bulan Syaban seurkeun maca sholat abdi gaduh guru, abdi gaduh ijazah. Saya punya ijazah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ada juga sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada juga sallallahu ala Muhammad. Saya tidak berani merubah satu ijazah dari guru. Karena ketika kita merubah amaliyah ijazah dari guru, maka akan hilang keajaiban dari amalan tersebut. Andin rekamana atuh? Kemana itu? Masuk kan yang tiupnya pindah ke tengah. Oh, katingali gadul Rizwan, masuk kali. Alhamdulillah. Salawat Jibril, abdi gadul guru. Ya pun guru teh nasab darahnya nyambung ke bagi Nabi besar Muhammad. Namana Ki Haji Hamad Saifullah. Ki Haji Hamad Saifullah punya orang tua yang bernama Raden Hajah Dewi Asiah. Raden Hajah Dewi Asiah punya orang tua bernama Syekh Ahmad Zaidi Dahlan atau Buya Lon Cibabat Bandung. Buya Lon gaduh rama deui nyaeta Buya Kurdi Cibabat. Buya Kurdi gaduh rama di Syekh Ayang Abu Hasan. Gaduhan rama deui nyaeta Syekh Abdul Qahar Zani, gaduhan rama Syekh Ayang Abdul Qahar Awal, gaduhan rama Syekh Ayang Jahid. Ngagaduhan rama Mbah Saidi, Eyang Saidi ngagaduhan dari rama Syekh Haji Abdul Manap Mahmud. Makom pusat di Bandung, di kampung Mahmud. Namina Syekh Haji Abdul Manap Mahmud. Syekh Haji Abdul Manap Mahmud mempunyai orang tua, yaitu Syekh Eyang Nayadirga, suka miskin di sebel Bandung. Mempunyai lagi orang tua, yaitu Syekh Eyang Nayasari Cimangan Tenci Panas Garut. Mempunyai orang tua Raden Adipati Ukur Tilu, ngagaduhan di orang tua Raden Adipati Ukur Dua, ngagaduhan di orang tua Raden Adipati Ukur Hiji, ngagaduhan di orang tua Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Cirebon. Semua sudah tahu sanad nasab keilmuan dan nasab darah dari Cirebon itu nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril beliau diterima keilmuannya mempunyai guru yaitu Al-Imam Al-Habib Durrahman. Al-Habib Durrahman diterima dari gurunya yaitu sekaligus ayahnya Al-Ustadzul Imam Al-Hafid Al-Mustid Al-Kutub Al-Habr Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Samahatul Ustaz Al-Hafid Al-Mustid Al-Kutub Al-Habr Profesor Dr. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Muhammad bin Zaki, pimpinan pondok pesantren atau pendiri pondok pesantren Da'arul Hadis Al-Faqihiyah Malang Jawa Timur. Sanad keilmuan, sanad ilmu dan sanad darah itu nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca selawat. Tadi teh selawatan pondok sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Alhamdulillah bacakeun salaw. Sing loba maca salat. Ameh loba dulur. Sebab anu maca salawat mah bakal leuleus hate, anu leuleus hate teh bakal loba dulur. Lainul qalbi, lainul qalbi. Leuleus hate, lembut hati. Baca salawat mah loba dulur, geus loba dulur bakal loba dukungan. Teu kana duit wae atuh. Geus loba dukungan kakara bakal loba doa. Duit-duit teh urang dieu mata duitan. Aya awe mata duitan? Awe mata duitan mah kudu dicek. Naon dicekek, dicepeng, dibawa ka pengajian dicekek mah paeh atuh. Mana wae. Oh, ya. Yeah. Cung lo bisa sebutkan peristiwa penting di bulan Syaban untuk ibu-ibu.
atau nenek-nenek. Kan bayar anak gitulah. Sebutkan peristiwa penting di bulan Syaban. Satu adalah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Dua, rekap setor amalan tahunan. Nomor tiga, diturunkannya ayat perintah bersolat. Nomor keempat, bulan di mana baginda Nabi memperbanyak puasa sun. Cung bisa. Oh, bacaan hadiah. Mana deh? Ridwan, Ridwan, Dul. Dibasihan minyak doa, minyak mawar doa. Di akhwana engke badai masuk bulan Ramadan. Saya aya poster kali kalender pun guru, saya pun guru dan mungkin dicari usul. Putra wali. Cuma biasa ibu-ibu. Ulah sieun salah. Hiji berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Masjidil. Dua, rekap setor amal tahunan. Tiga, diturunkannya ayat tentang perintah bersol. Nomor keempat, bulan bagi dan Nabi memperbanyak puasa. Sok, siapa yang bisa? Tong sian salah, hadiah. Tong sian hadiah. Sok, mending ke panggung, mending digusur. Hadiah. Sok aja, atau sok hadiah. Masuk aja, kadek-kadek. Ulah sian salah, ulah sian salah. Ulah. Sok aja, kadek-kadek. Nah, biasa. Pengker, ayah. So ibu, ada tak ibu mau kerudung pakai kacamata sobat dia? Ada. So tu kadia. Saha? Payun. So kapayun enggak. Meh tari atosan ya. Abdi di waktu tu, terus telat, terus langkung ting semenit. Abdi di jatahan urusan Agus sampai jam 11 aja. Lembay, kurang ayah bonus. Sok ulah hasil salah tanya aja kan dia kepada sok nggak panggung kan dia nggak panggung gini nggak apa-apa ini untuk contoh untuk anak-anak kita apa sok aja udah mau alih ke rumah abdi matos jinak cek aja saya enggak oh iya iya gini bang naik ke panggung cek mau duduk di kursi duduk abi canggul yuk wae siap lihat. Alhamdulillah mubalik nusalah jengatos hadirnya. Marilah kita sambut. Inilah dia mamah dedeh. Curhat dong mah. Baik, sob. Ya, deketin mic. Ayo. Wah, lurak lirik sob. Berpindahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Ibu Rara. Oh, seru aja ngaran nama jigar urang. Bade urang ngaranna Sarah. Biasa baca Sunda? Biasa. Heeh, atuh Sunda we lah nya. Namanya di bahasa Indonesia. Namina Bu Rara. Masih gaduh caroge? Masih. Aya ka dieu teu? Aya. Paling mana caroge? Oh, alhamdulillah. Masih ngereuyeuh nya. Masih enggak ada ya henteu? Naon? Naos. Heeh, kitu. Naos maca Quran, ngaji ka majelis lain sare wae. Ya, oh. Sebutkeun peristiwa penting nu terjadi di bulan Sya'ban. Satu, berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dua,
peristiwa rekap amal tahunan. Itu ngau peristiwa rekap. Rekap amal tahunan. Nomor 3. Diturunkannya ayat tentang bersolawat. Perintah bersolawat. Perintah bersolawat. Nomor mana? Innau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Empat. Ya, pohon. Nomor bacaan, bacaan apa batal? Empat. Cici. Empat. Perbanyak sholat sunnah. Bulan di mana bagi Nabi memperbanyak sholat sunnah. Sholat puasa sunnah. Sholat sunnah. Amalan untuk bulan Syaban adalah berperbanyak sholawat. Alhamdulillah. Jadi kita memperingati Isra Mi'raj Nabi itu kudu ingat karena 17 rokaat. Alhamdulillah. Kayaknya hadiah nak yuk foto ulama, foto ulama akhirat. Nah, simpen di bumi nya. Ulah di dapur pakainya ngisianan berit. Ulah disarwakeun da ustad teh lain ucing nya. Taya minyak mawar. Urang jelaskeun heula. Ieu sanes parfum. Tapi minyak mawar dipakainya nanti ketika mau masuk tanggal 1 Ramadan. Besok umpama tanggal 1 puasa, kita mau puasa tah hari ayeuna bada asar urang adus heula. Ibak adus taibakna nganggo campuran minyak cair bukakeun campurkeun doaan heula aya doana saseueur 7 kali itu cara pertama. Cara kedua kita tos adus adus biasa sebelum memakai baju beres dihanduk balurkeun heula kana badan mameh dibalurkeun bacaan doa heula 7 kali berlaku 1 botol untuk 1 orang. Lamun di rumah ayah 4 orang, istri, suami, anak 2 umpama berarti 4. Itu nya. Ada ya ulah masih hiji ulah bateuy. Ya doa anak. Dicari. Kita baca doa Ramadan nya. Tos mah. Ya, mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo budak TK ke. Sok, hadiah mana budak TK? Ah, dede, sini. So, rukun Islam masih seberiji. Sini, dikasih hadiah. Saya. Oh, ya sini. Sini ke panggung sini. Dikasih hadiah. Kata daerah posternya hiji deui. Sini. Nah, duduk di sini. Lihat tuh ada live TikTok, ya. Tinggalin TikTok Abi Ahmad Yasir Akatani. Siap namanya siapa? Pegang mic-nya, pegang. Namanya siapa? Hanifah yang suaranya yang keras. Siapa? Hanifah kelas berapa? TK. Sama siapa ke sini? Sama ayah, sama ibu, sama adik. Ini Akinte. Alhamdulillah. Mengerti bahasa Sunda enggak? Oh enggak, bahasa Indonesia aja. Rukun Islam ada berapa? Yang keras suaranya rukun Islam ada berapa? 5, 1. Syahadat, baca syahadatnya. Illallah wa ash. Satu syahadat, kedua
sholat. Hanifah suka sholat? Suka. Ibu suka sholat? Ya, gitu. Jawabnya kemik. Bapak suka sholat, ayah? Alhamdulillah. Satu syahadat, dua sholat, tiga. Masya. Satu syahadat, dua sholat, tiga zakat. Tiga zakat, empat. Naik haji. Naik haji. Ke Baitullah. Ke Baitullah di jalana lain di Jakarta ya, munggah haji naik haji ke Baitullah jika mau kawasa di jalana kalah melirik di jalana lain di Jakarta apanya di Jakarta cerek tawafnya nguringan Monas sudah. Ini hadiahnya, Hanifah. Ini posternya bawa ya. Nah, ini untuk nanti mandi Hanifah ya. Nah, ini doanya. Nah, udah. Ini simpen. Udah, salim dulu. Salim. Alhamdulillah. Jamaah semua mohon perhatiannya, ini lagi mohon perhatiannya lagi pembangunan atau pelebaran pondok pesantren ada halaniyah ada arun nikmah selat cau Giriwangi Batu Jajar Padalarang Kabupaten Bandung Barat pesantren salafi menuju pelebaran tempat sareng perehaban masjid sareng majelis mireugikeun dana anu bacida ageungna mawi di nyandang poster penduru sareng sareng minyak mawar. Berapa infak sedekah untuk poster dan kalender itu hanya Rp10.000 saja. Berapa infak sedekah untuk air mawar sama hanya Rp10.000 saja. Jadi lamun hayang dua berarti 20.000 cuman supaya kita sama-sama mendapat pahala niatana jangan beli tapi sedekah gitu dahnya. Urang kita punya uang 1.100.000 umpamanya. No 1 juta kita dipakai makan main kesana kemari belum tentu bisa nyalametkeun urang no ayagi bisa nyelakakeun. Sesa anu 100.000 kurang disodakohkeun ka masjid, ka pesantren, ka anak yatim, ka eta anu bakal nyalametkeun mah. Jadi lain gede ageungna masalah infak sodakoh tapi kaikhlasan karidoan manahna. Insya Allah dibagikeun ka anu ngabagikeun bari maca shalawat. Nganggo ehodi, nganggo efektif. Pembacaan shalawat dipimpin ku grup shalawat. Shalawat. Vokalisna kursi kamar anak saya. Oh, bari shalawatan. Kita Ridwan mana? Aku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu keluarkan infak sedekah terbaik Anda. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu minyak mawar
Allah. Air mawar tidak ada setiap bulan, hanya satu tahun sekali air mawar. Ya Habibi, ya Musa khafi qaidi, ya setiap bulan ada air mawar, itu hanya satu tahun sekali untuk masuk ke bulan Ramadan. Yeah.
handeg sadayana urang ngadoa terakhir. Ulah wakaru ngadoa halah ngadoa. Taratih mangga ka pangrasana Bapak MUI, Bapak DKM, muallim setempat, Ustaz Inafif, Ustaz Ayana kesepuhan, Bapak RT, Bapak RW di haturanan di luhur panggung, urang sami-saming ngadoa secara berjamaah. Mangga berdeka parangku. Jadi on. Ya malah sedayana ngadek karate. Berdiri dimohon untuk berdiri yang di belakang supaya maju ke depan. Maju ke depan yang di belakang. Istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Abizadaya ya Allah ya Allah ya Allah mugi Gusti ngahapunten karena dosa Abizadaya sareng mugi Gusti ngaijabah karena pamaksadan Abizadaya khususna mangga tumpulkeun mastaka tundukkan kepala Anda, semua yang ada di benak Anda, keinginan Anda, sebutkan pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah memberikan Allah mataubir umur wa hadi niya ila hadratin nabi bil qabul al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tidak ada yang pulang dari acara atau tempat ini kecuali semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pulang dari tempat atau acara ini terkecuali semua doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiji pesan terakhir ti pribados, pesan dari saya yang terakhir adalah memaksakan hadir kepada majelis ilmu. Di sini ada pengajian, sok paksakeun ajak keluarga, salaki, budak, sina hadir karena pengajian majelis ilmu insya Allah. Allahumma sholli wa barik. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian, bersama-sama tadi kita sudah menyaksikan mau'idul hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Yashir Ahmadani selaku pimpinan dari Majelis Qohwah Wal Yashiriyah dari Ngamrah Padalarang Bandung Barat. Baik hadirin sekalian, dengan ucapan syukur alhamdulillah